Pengakuan seorang wanita yang mendakwa bercinta dengan Azri Iskandar selepas aktor itu bercerai dengan Eli Suriati turut mengejutkan anak pasangan itu, Azrul Omar. Ujar Azrul 18 juga terkejut dengan pengakuan wanita dikenali sebagai F yang mendakwa pernah pulang ke kampung bersama bapanya. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Dalam tempoh 18 tahun ni, rasanya saya tak tertinggal banyak sangat benda untuk tak tahu apa yang berlaku di sebalik perkahwinan mereka. Saya terkejut sebab masa ayah balik kampung hari tu, dia kata balik seorang sahaja, tiba-tiba keluar berita macam ini. Pertama, kenapa perlu tipu? Kedua, benda ni terlalu tiba-tiba. Sebagai anak saya faham, tapi ada rasa kecewa dengan tindakan ayah, katanya ketika dihubungi M-Star pada Jumaat. Terdahulu, seorang wanita dikenali sebagai F membuat pendedahan secara eksklusif kepada M-Star bahawa dia berasa dipermainkan apabila aktor itu membuat keputusan berkahwin dengan wanita lain. Wanita itu memberitahu dia sudah berjumpa dengan keluarga Azri sebelum mendapat tahu pelakon itu akan berkahwin dengan wanita bernama Azra. Dalam pada itu, Azrul berkata dia dan adik-beradik yang lain berasa terkilan dan kecewa dengan tindakan bapanya yang mengambil keputusan untuk berkahwin baharu ketika ibu mereka masih dalam tempoh edah. Dia juga memberi nasihat kepada Dr. Azra untuk mempertimbangkan semula keputusan berkahwin dengan bapanya selepas timbul pelbagai isu yang melibatkan aktor tersebut. Saya dan adik-beradik tak setuju apabila ayah buat keputusan untuk kahwin baharu sebab mereka baru sangat bercerai, lebih baik dia fokus kepada diri dan kerjaya dia. Saya tanya ayah betul ke, kenapa cepat sangat? Dia kata hanya nak kenal-kenal dulu. Kepada Dr. Azra, mungkin dengan apa yang telah terjadi ini, anda boleh pertimbangkan kembali keputusan nak kahwin dengan bapa saya, awak nilailah sendiri, ujarnya. Ketika ditanya tentang keadaan ibunya selepas bercerai, Azrul berkata Ellie seorang wanita yang kuat kerana masih dapat meneruskan kehidupan seperti biasa. Ibu saya adalah seorang yang kuat sebab dalam benda macam ni terjadi, dia masih teruskan kehidupan harian dia dengan bekerja. Dia pandai asingkan masalah dengan kerja, jadi tiada apa yang boleh menghalang dia. Saya nak minta maaf kalau ayah saya ada DM atau chat dengan mana-mana wanita dan berjanji apa-apa sebab dia baru bercerai. Mungkin itu cara dia legakan hati, ujarnya lagi.